Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita pada malam kini yaitu acara Malamang. Malamang itu adalah tradisi yang dibuat di dusana kita dari kampung halaman kita bawa ke rantau. Yaitunya dalam rangka memperingati Maulud Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Sebetulnya ini kita laksanakan atas kekompakan ataupun kesepakatan warga KTKS PKRDP Kota Dumai. Yaitunya pada malam kini telah dapat kita saksikan bersama-sama kekompakan, kesolidan masyarakat warga tujuh kota PKRDP Kota Dumai telah terlaksana acara Malamang secara besar-besaran. Yaitu diprediksi lebih dan kurang sebanyak 1000 batang lamang. Ya begitu Pak Tua ya. Ya, jadi mudah-mudahan kedepannya acara seperti ini tetap kita laksanakan sesuai dengan cara-cara orang tua-tua kita di kampung. Tujuan kita adalah untuk supaya sanak kemenakan kita yang lahir di rantau dapat mengerti dan dapat menjadi percontohan yang telah kita bikin dari tahun kemarin juga pernah kita bikin. Jadi untuk saat kini kita laksanakan kembali untuk atas nama warga KTKS PKDP Kota Dumai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tamu-tamu kita yang kita undang di luar kota yaitu Kandis, Duri, Pekanbaru, Perawang. Jadi sampai ke Kampar. Lagipun lamang yang kita buat ko kita utamakan untuk tamu-tamu kita yang kita undang dari luar kota. Jadi kita utamakan tamu kita nanti bo kita agih lamang kita bagikan lamang dulu untuk tamu kita yang datang dari luar kota. Jadi itulah penyampaian penyambungan dari ambo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diambo untuk menambahkan sebagai memulai kegiatan KTKS sebagai nenek mama. Dan terutama ambo mengucapkan ribuan terima kasih. Memang atas kekompakan kita, dan walaupun barek jadi ringan. Dan itu juga mungkin dengan kerajo kita ko dari awalnya memang agak sulit, tapi kekompakan kita bisa terlaksana macam iko. Lah sama-sama kita saksikan. Jadi alhamdulillah juga lamang-lamang masak tadi lah kami cuba dicicipi. Itu rasanya memang tak jauh dari perbedaan dari kampung halaman kita di Piaman. Jadi tradisi ko memang di kampung kita di Piaman namun Nabi bagi dikie. Jadi kini ko mal dah sempakai kita lah barek sapi kue ringan sedinian. Jadi buat belik kita lah budiah di golongan acara kita murid Nabi pada besok malam di Masjid Al-Mukminin 1. Jadi alhamdulillah dengan pemuda baik pun juga masyarakat pengurus dan ika-ika. Alhamdulillah dengan kerja sama untuk lumus walaupun pahitnya walaupun susah. Ini kegembiraan kita pada malam ini cukup senang dan cerah. Jadi alhamdulillah besok dan tamu kita hendaknya mari sama-sama kita jangan sampai kecewa tamu kita sama-sama kita apa kita dudukkan di tempatnya dan kita salami. Alhamdulillah mudah-mudahan untuk kedepannya akan berlanjut kegiatan kita ini dan kita sampai istilahnya patah di tengah. Jadi alhamdulillah kita di Saji Amuminin atas nama tujuh kota saya PKDP Kota Dumai alhamdulillah telah terlaksana dua kali yang ini. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya kita berlanjut kita usahakan tiap-tiap tahun. Kalau saya nanya PKDP bapaknya tidak mampu kita menyisip atas nama mereka menyisip. Hari demikianlah dari ambo untuk bersama yang baik atas kita bersama mati-mati lamang dan mencari kayu dan cukup macam. Jadi alhamdulillah pada malam ini terlaksana dan sukses. Alhamdulillah kita diridho oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperingati kita murid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah ini hendaknya nyaman dan juga terkendali. Dan juga karena situasi COVID-19 ini, mari kita sama-sama selanjutnya acara kita dijaga
dan diikuti acara protokol dan kepemerintahan Kota Dumai tersebut. Demikian saja dari Ambo, ulasan dan menyambung sebagai Nenek Mama Tujuh Koto dan atas kita bersama mengucapkan ribuan terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari generasi muda Pariaman sangat mendukung dan bangga sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan kegiatan ini kita programkan, ada program tahunan yang akan kita buat. Kapan perlu setiap IKK harus melaksanakan ini. Sebagai percontohan untuk IKK yang ada, bahwa tradisi ini akan kita laksanakan setiap satu tahun sekali. Jadi kami dari generasi muda ikut membantu dan mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan ini berlanjut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KTKS, oke. Tetap menjaga protokol kesehatan.